Berikut adalah hasil drawing India Open 2024. Turnamen dengan level Super 750 ini akan berlangsung mulai tanggal 16 sampai dengan 21 Januari di KD Jadav Indoor Hall, New Delhi, India. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Chico Aura Dwiwardoyo, yang akan melawan pemain Perancis, Christo Popov. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Chico. Di pool atas, Chico bersama dengan beberapa pemain unggulan, seperti Victor Axelsen, Pranoy HS, Lee Sifeng, dan Si Yuki. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Jepang, Kanta Tsuneyama. Head-to-head Ginting dengan Kanta Tsuneyama adalah 3-5 untuk keunggulan Kanta Tsuneyama. Sementara itu, Jonathan Christie akan melawan pemain Hong Kong, Engkalong Angus. Head-to-head Jonathan dengan Engkalong Angus adalah 6-5 untuk keunggulan Jonathan Christie. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, yaitu Gregoria Mariska Tunjung, yang akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Suo Yun. Head-to-head kedua pemain adalah 3-0 untuk keunggulan Gregoria. Di pool bawah Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Han Yue, Akane Yamaguchi, Carolina Marin, dan Chen Yufei. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Yang, Wang Chiling. Head-to-head kedua ganda putra adalah 6-6. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wunti. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Dan Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan wakil Denmark, Rasmus Kejaer, Frederik Sogat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Leo Daniel. Di pool bawah ganda putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, yang akan melawan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-3 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Ganda Putri. Di pool atas ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, yang akan melawan ganda putri Hong Kong, Yang Ngating, Yang Pui Lem. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Apri Fadia. Di pool bawah ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, Kim So-yong, Kong Hyong, Liu Sengsu, Tan Ning, dan Baek Hana, Lee So-hee. Ganda Campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, yang akan melawan unggulan keempat asal China, Feng Yanze, Huang Dongping. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-2 untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Di pool bawah ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari. Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan wakil Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-5 untuk keunggulan Tang Chun Man, Se Ying Suet. Sementara itu, Rinov Rivaldi
Pita Haning Tias Mentari, akan melawan wakil Malaysia, Chen Tang Jie, Toh E Wei. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 3-0 untuk keunggulan Rinov Pita.